بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله persidangan tamunya kan bisa persidangan ini harapan kita semua. Juta-juta orang kami yang tahu percayakan semua yang hadir sepenuh dan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan oleh yang mulia dan kami kuasa termohon kita sepakati dengan keputusan yang di depan di ruang semuanya sidang, depan ruang sidang ini ayat itu terpampang di depan Mahkamah Konstitusi. An-Nisa 135 yang dipajang di depan Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu surat yang menjelaskan ingin wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Apabila kamu mengadili perkara di antara sesama manusia, maka hukumlah dengan adil. Kami pegang teguh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bila mana dipanggil oleh Allah wahai orang-orang yang beriman, maka di sini ada perintah atau larangan. Dan yang diperintah atau dilarang mesti sami'na wa ata'na, dengar dan taat serta buat. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Kunu qawwamina bil qisti. Surah An-Nisa ayat 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Wahai orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan, menjadi saksi, menerang kebenaran kepada Allah, kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa atau kaum kerabatmu, jika dia yang bertakwa kaya ataupun miskin, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kemaslahatan, yakni kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbelitkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-nafa' wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyihi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi
Amin, Allahumma amin. Ayat di dalam surat Ali Imran yang ke-135 dimulai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu didahului dengan seruan dan juga panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Saya ingat saya kerap memperbahaskan di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala bila mana memanggil kepada hambanya dengan panggilan wahai orang-orang beriman, maka setelahnya itu adalah bersifat perintah atau larangan. Perintah dan larangan ini mesti dipatuhi oleh yang dipanggil oleh Allah, karena yang dipanggil itu sudah berikrar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersoal perintah tersebut. Yakni bimakna seseorang itu sebelum masuk kepada Islam, sebelum beriman, maka tiada bagi dia perintah untuk salat dan juga hal-hal yang terkaitan dengan masalah ibadah, karena kesemuanya bergantung kepada iman. Tidak ada paksaan kepada orang untuk beriman, tetapi itu adalah merupakan satu prinsip yang benar yang diinginkan oleh Allah kepada manusia supaya mengambil prinsip tersebut, yaitu prinsip iman. Yang kalau seseorang sudah mengambil, berikrar mengambil iman, maka dalam hal ini dia mesti mengikut kepada prosedur yang ada di dalam iman. Contoh mudahnya adalah seseorang itu sebelum bekerja di satu syarikat, ia tidak dipaksa untuk bekerja di syarikat itu. Sebelum masuk ke university, maka dia tidak dipaksa untuk masuk university. Tetapi dia tahu ini syarikat menguntungkan, atau university mengajarkan satu subjek ataupun satu jurusan ataupun bahagian yang begitu bagus. Dia tahu. Saat dia belum masuk, dia tak dipaksa untuk masuk. Walaupun dirinya tahu itu adalah perkara yang benar ataupun perkara yang menguntungkan. Tapi bila mana masuk, maka dia mesti tertakluk dengan undang-undang. Tidak lagi seperti mana dirinya sebelum masuk tadi, dia boleh datang, boleh tak datang, kalau belum masuk lagi kepada tempat kerja, kepada universiti, dia terpaksa untuk datang. Tidak ada undang-undang mesti datang sekian, balik jam sekian, mesti berpakaian seperti ini, mesti buat ini, yang ini tak boleh buat. Tak ada itu diwajibkan kepadanya sebelum masuk. Ketika mengambil akad agreement dan sign persetujuan untuk masuk dalam syarikat itu, dalam university itu, maka secara otomatik setelah dia sign itu agreement, dia tertakluk dengan undang-undang yang ada dalam syarikat itu, yang ada dalam universitas tersebut. Ini perumpamaan kepada hal keduniaan. Menyikapi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, kita ada juga agreement dengan Allah, dan agreement itu adalah agreement iman. Iman adalah janji kita dengan Allah untuk berikrar Allah Tuhan, dan juga apa yang diperintah oleh Tuhan akan dilakukan. Tidak boleh dalam arti mengatakan, ya saya beriman, tapi perintah Tuhan saya pikir dulu. Tidak, kalau sudah berikrar iman, apa yang datang daripada Allah, maka kita kena patuh walaupun tak sesuai dengan akal fikiran kita ataupun kita tidak boleh melakukannya. Tidak ada istilah mempertikai tuntutan di dalam iman setelah dia masuk dalam iman. Tapi sebelum beriman, dia boleh cakap apa saja. Betul dan tidaknya terpulang dia bebas untuk bercakap lah. Tapi kalau sudah masuk dalam iman, maka dalam hal ini dia tertakluk kepada undang-undang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bila mana dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka di sini ada perintah atau larangan. Dan yang diperintah atau dilarang, mesti sami'na wa ata'na. Dengar dan taat serta buat. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Kunu qawwamina bil qisti. Kunu qawwamin. Jadilah kamu qawwamin. Qawwam itu daripada kata qa'im. Qa'im artinya berdiri. Qawwam itu dalam istilah sighah mubalaghah,
sighah mubalaghah, siyak atau istilah untuk menunjukkan perkara yang melampau atau melampaui. Yani contohnya itu kalau seseorang kata contoh-contoh akil. Akilun, orang sedang makan. Tapi kalau akal, orang yang selalu makan. Yakni menunjukkan sirah mubalaghah dalam perbuatan itu. Kalau orang itu abidun, seorang yang beribadah. Abad, itu orang yang suka beribadah. Amirun, yang memerintah. Ammar, yang suka memerintah. Oleh hal dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu suka memerintah kepada keburukan. Idzan kalimat sirah mubalaghah yang diambil daripada fa'al, qawwam, akal, ammar, itu menunjukkan hal yang melampaui atau yang lebih daripada sekedar biasa. Qawwam, yakni hendaklah kamu sentiasa berada berdiri bilqisti, bersikap adil. Mungkin seseorang kalau disuruh untuk menjadi seorang yang adil, maka ianya hanya terhad kepada saat itu. Tapi kalau qawwam, ianya menunjukkan seseorang mesti bersikap adil berterusan. Dan tidak ada istilah sikap yang bercanggah dengan sifat atau sikap adil. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu orang yang sentiasa bersikap dan berdiri dalam konsep keadilan. Kalau dikatakan sentiasa berada dalam konsep keadilan, walaupun di dalam bertindak adil akan mengundang perkara buruk kepada dirinya, perkara yang membahayakan kepada dirinya, tak ada cara lain kepadanya untuk mengelak daripada keadilan. Walaupun sikap adil akan mengundang perkara yang buruk, dia akan ambil sikap adil. Oleh sebab itu, walau ala anfusikum. Walaupun sikap adil kamu itu mengundang padah kepada diri kamu, walaupun sifat-sifat adil kamu akan mengundang keburukan kepada kamu, walaupun tindakan adil itu akan mengundang perkara yang kamu tidak suka terhadap diri kamu atau keluarga kamu atau orang tua kamu, tetap kamu kena bersikap adil. Ini Allah berbicara tentang qiyam. Apa itu qiyam? Nilai-nilai murni, prinsip yang ianya adalah melebihi daripada hubungan kekerabatan, melebihi daripada hak persahabatan, melebihi daripada hak kaya ataupun miskin, sehingga seseorang itu karena melihat kepada orang yang kaya, kalau dia menunjukkan sikap adil, maka dia akan merugikan kepada si kaya tadi, sehingga si kaya ini tidak membantu kepadanya, maka dia bersikap tidak adil, tidak boleh. Kepada orang miskin juga sama. Terkadang seseorang ingin menghukum, tapi orang ini susah, orang ini lemah, pencuri umpamanya, ataupun orang yang meragut umpamanya. Kenapa dia meragut? Sebab susah contohnya. Atau dia tak ada kerja, dia pengangguran, dia tak punya rumah, dia macam-macam sebab. Maka hakim ini bolehkah untuk memberikan keputusan, kasihan dia, dia miskin, dia susah. Sementara dia melakukan perkara yang menyalahi kepada prinsip. Dalam hal ini, perasaan di dalam hati si hakim atau orang yang akan menentukan keputusan tidak boleh tergugat kepada orang yang akan dijatuhi hukuman, baik itu orang kaya ataupun orang miskin ataupun orang tua ataupun family, termasuk kalau terkait dengan diri orang itu sendiri. Ini memartabatkan prinsip lebih daripada memartabatkan manusia.
Karena kalau kita memertabatkan prinsip, prinsip itu untuk kebaikan semua manusia. Tapi kalau kita memartabatkan nilai kemanusiaan karena jawatannya, karena kekayaannya, karena kekeluargaannya, maka akan meruntuhkan prinsip dan boleh merugikan manusia. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, ketika seorang datang kepada Rasulullah bernama Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid, ini orang yang disayang oleh Nabi. Berarti ada unsur apa? Unsur pribadi. Nabi sayang kepada Usamah ibn Zaid. Orang kalau sayang kepada orang lain, selalu apa yang diminta oleh orang yang disayang itu akan diberi, karena dasar sayangnya, dan tak peduli apa saja yang diminta akan diberikan. Tapi apa agaknya kalau yang diminta itu perkara yang bercanggah dengan prinsip? Dan tengok bagaimana sikap orang yang mengajar kepada kita prinsip. Usama bin Zaid datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan daripada Bani Makhzumiyah, daripada Bani Makhzum mencuri. Bani Makhzum ini dikenal dengan keluarga terhormat. Maka orang-orang keluarga Bani Makhzum datang kepada Usama bin Zaid, tolong bagi tahu kepada Nabi supaya diringankan hukumannya, yakni tidak ditegakkan hukum had kepadanya. Tidak ditegakkan hukum syarak, cari excuse. Usama bin Zaid datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, diberitahukan kepada baginda Rasulullah. Tengok, Bani Makhzum ingin melindungi seorang daripada orang, dan ini perempuan, dan biasanya perempuan kasihan sama mereka. Mereka ini apa namanya, kedudukannya adalah lebih lemah daripada laki-laki. So kita patut bagi ladies first katanya. Yakni bagi priority kepada perempuan. Kasih sayangnya, kasihannya, dan dari segi hukum naluri dan fitrah, memang kita perlu, baginda pun berwasiat supaya kita berbuat ihsan yang terbaik kepada perempuan. Tapi bila mana terkait dengan prinsip, dan yang didatangkan kepada Nabi untuk menjadi orang tengah, untuk merayu kepada Nabi supaya tidak ditegakkan hukum kepada perempuan yang mencuri, Nabi merah. Dan Nabi mengatakan, lagat kana man qablakum, sebelum kamu itu, daripada golongan umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana di antara mereka ada orang yang melakukan pencurian atau apa saja hukum-hukum Allah yang dilarang, dan dari yang melakukannya orang-orang yang berjawatan atau orang-orang yang punya marwah, maka hukum tidak ditegakkan kepada mereka disebabkan oleh karena jawatan atau karena marwah mereka. Tapi kalau yang berbuat orang miskin, hukum ditegakkan. Allah hancurkan mereka disebabkan tindakan mereka tidak menegakkan prinsip, disebabkan oleh karena unsur-unsur pribadi ataupun hal-hal yang bersifat kekeluargaan ataupun tahap kemasyarakatan. Idan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana Fatimah binti Muhammad wa hasha laha dhalik." Kalaupun Fatimah putri Rasulullah, dan ini perumpamaan adalah perumpamaan yang mustahil untuk terjadi kepada Siti Fatimah, tapi ini menunjukkan prinsip. Kalau Fatimah putri Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Prinsip tidak melihat kepada siapa, tapi prinsip ini adalah untuk kebaikan umat manusia. Baginda Rasulullah marah kepada Usama ibn Zaid disebabkan oleh karena individu, karena keluarga, prinsip akan dijatuhkan. Maka dalam hal ini Nabi mengambil tindakan yang tegas. Dan kita sebagai umat Rasulullah yang tegas terhadap prinsip, apa saja yang menjadi prinsip tidak boleh dinodai ataupun diabaikan. Jangan oleh karena ingin melindungi sesuatu, kita menipu. Jangan karena ingin kepentingan kelompok, kita dusta ataupun saksi palsu. Walihada dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah kamu orang yang sentiasa berdiri dengan sikap adil. Syuhada lillah, menjadi saksi karena Allah. Bukan karena kamu, bukan karena keluarga kamu, bukan karena harta kamu, bukan karena jawatan kamu,
jadilah saksi kepada Allah, yakni apa yang kamu katakan itu akan disaksikan oleh Allah. Kalau kamu tipu, walaupun orang lain tak tahu, Allah tahu kamu tipu. Jadilah saksi, terkadang orang pun tahu kalau ianya menipu, yang ditipu bukan hanya orang lain, dirinya sendiri ditipu. Tapi Allah jangan harap boleh ditipu. Anda boleh menipu diri Anda sendiri, dan Anda boleh mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan kesaksian palsu. Tapi Allah tidak dapat ditipu, dan Anda akan menerima hukuman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Idzan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada ketika datang dua orang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal, tentang masalah perselisihan tentang tanah atau harta kekayaan. Adik-beradik, yang satu mengatakan, ini saya punya. Yang pula sebelah sini mengatakan, ini saya punya. Yang satu bagi bukti, yang satu bagi bukti. Nabi SAW setelah mendengar bukti masing-masing daripada keduanya, maka Nabi memutuskan. Tapi sebelum diputuskan, kata baginda Rasulullah, setelah Nabi memutuskan bahwasanya ini tanah adalah milik kamu, yakni kepada si fulan daripada adik-beradik tadi, Nabi bersabda, sesungguhnya saya ini menghukum, ini tindakan hakim, saya menghukum kalau hak ini adalah milik kamu disebabkan oleh karena bukti yang kamu ketengahkan kepada saya lebih kuat daripada bukti sebelah sana. Sebagai hakim, bila mana ingin memutuskan merujuk kepada bukti, evident. Tapi kata baginda Rasulullah, kalau bukti yang kamu ketengahkan itu palsu, ketahuilah hak yang saya berikan kepada kamu potongan daripada api neraka yang kamu akan dapat. Case menang. Di mahkamah itu Nabi bertindak sebagai hakim. Allah boleh bagi tahu, atau mungkin Nabi tahu siapa di antara mereka yang tidak betul. Tapi tindakan hakim hanya merujuk kepada evidence, kepada bukti, dan tidak lebih daripada itu. Tak boleh nak korek dalam isi hatinya, kamu tipu ya. Isi hati, hakim tidak berhak untuk menghukum isi hati seseorang. Tapi Nabi bagi tahu, saya putuskan ini berdasarkan dengan bukti. Tapi kalau yang didatangkan daripada bukti itu palsu, ketahuilah hak yang saya berikan kepada kamu potongan daripada api neraka. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tak mau. Saya bagi ini kepada saya punya adik. Kata adiknya pula, ya Rasulullah, saya tak mau. Karena takut masing-masing di dalam mengetengahkan buktinya itu, yakni siapa yang akan bertanggung jawab dengan potongan api neraka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah, maka ketika kedua-duanya enggan untuk menerima karena takut kepada Allah, maka Nabi mengatakan, bagi dua, ambil masing-masing. Karena mereka awalnya sudah diputuskan tak mau, maksudnya tak mau itu yakni enggan untuk menerima haknya disebabkan risau, yakni merujuk balik, tarik balik itu case. Yang ini pun tarik balik dia punya case. Maka Nabi putuskan bagi dua, sama-sama dapat adil. Idzan, contoh yang ditunjukkan dalam hadis ini, bagaimana seseorang itu bila mana menjadi saksi dalam lisannya yang menjadi ukuran kepada keputusan di mahkamah, ianya tidak menutup hakikat kesaksian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tipu, dia akan tanggung itu penipuannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ketika mengingatkan kepada orang yang akan menjadi saksi, jadilah saksi lillah. Jadilah saksi karena Allah, artinya yang akan dikatakan, diucapkan, disaksikan oleh Allah, walau ala anfusikum, walaupun kesaksian kamu itu mendatangkan kemudaratan kepada kamu sendiri, walaupun kesaksian itu akan mendatangkan hukuman kepada kamu, walaupun di penjara, walaupun didenda, walaupun apa saja, orang kena saman, kemudian dia pergi ke balai polis itu, tak ada bu, saya tak lalu kat sini. Tujuannya untuk lari daripada saman. Tapi adakah dia punya kesaksian itu betul? Kalau dia tipu kepada polis, mungkin polis akan mengatakan, okay, maafkan, salah, mungkin dia punya officer salah catat number, contohnya. Tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala,
dia melakukan pelanggaran. Kunu syuhada, jadilah saksi karena Allah, walau ala anfusikum, walaupun kesaksian kamu mendatangkan hukuman kepada kamu sendiri. Tapi untuk tipu, tinggalkan prinsip, maka tidak dibenarkan. Dalam peristiwa peperangan Tabuk, ada 3 sahabat Nabi yang tidak ikut. Selebihnya ramai yang tak ikut daripada kalangan kaum munafikin. Dan Nabi waktu itu memberikan instruksi untuk semua ikut. Nabi balik daripada peperangan, maka didapati beberapa orang yang ada di Madinah daripada kalangan laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit. Ya Rasulullah, keluarga saya sakit. Ya Rasulullah. Kaum munafikin 1001 macam alasan yang mengemukakan keuzuran kepada Nabi, kenapa tidak ikut dalam perang. Nabi terima uzur mereka, karena sebagai hakim hanya mengukur dari segi zahir. Isi hakikat yang apa tersimpan diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan kaum munafikin ketika datang mengemukakan uzur palsu, Nabi terima. Sebab apa? Mereka menjadi saksi bukan karena Allah. Mereka menjadi saksi hanya untuk melindungi diri mereka sendiri daripada hukuman yang akan diberikan oleh Rasulullah. Maka mereka tak mau. Kecuali 3 orang. Di antara mereka Ka'ab bin Malik. Katanya mengatakan di rumah, saya kalau datang kepada Nabi, saya tipu Nabi, yakni bagi kemukakan apa kesaksian palsu, uzur, Nabi boleh terima. Seperti mana Nabi terima yang lain? Yang lain Nabi terima. Saya kalau tipu juga dengan kesaksian palsu, pada akhirnya Nabi pun akan tahu. Kalau saya tidak mendatangkan sebab, excuse, dan saya cakap terus terang kepada Nabi, maka saya akan menerima hukuman. Di sini berhadapan dengan adakah dia akan menjadi saksi karena Allah atau menjadi saksi untuk melindungi dirinya. Allah suruh untuk kita menjadi saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu mendatangkan hukuman kepada kita. Ka'ab bin Malik jumpa dengan Nabi SAW, ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tidak ikut? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih kuat dan lebih sempurna daripada saya. Tak ada uzur. Saya tak ikut perang ini, tak ada uzur. Saya mengaku. Mengemukakan saksiannya, jujur. Walaupun dirinya tahu akan menanggung resiko. Kata Nabi, kalau begitu tunggu hukuman yang akan diberikan kepada kamu. Keluar daripada majelis, keluarga daripada sahabat ini datang. Kenapa kamu cakap terang-terang kepada Nabi? Kenapa kamu tak beritahu ada sebab-sebab yang lain? Macam mana Nabi terima kepada yang lain? Kenapa kamu tidak sebutkan keuzuran? Yang setelah itu kamu boleh beritahu kepada Nabi dengan uzur. Mengizinkan kamu, tidak menghukum kepada kamu. Nanti kamu boleh minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Ka'ab bin Malik belajar untuk menjaga prinsip dan tidak mau menodai prinsip dan jadikan pegangan dalam kehidupan kita keseharian. Yang namanya prinsip jangan diabaikan walaupun akan mendatangkan padah yang tidak baik kepada kita. Orang yang melindungi prinsip melindungi masyarakat, tak kira orang Islam atau bukan orang Islam. Ini apa namanya, Allah dalam ayat ini mengatakan kepada orang yang beriman untuk bersikap adil tanpa disebutkan kepada siapa. Allah tidak mengatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah, yakni Allah suruh kita bersikap adil dan menjadi saksi karena Allah, bukan untuk diri kita saja, bukan untuk orang Islam sahaja, tapi menjadi orang yang bersikap adil kepada semua. Karena prinsip itu milik semua. Siapa di antara kita ataupun mana-mana manusia terlepas daripada agama mereka yang meridhai akan dusta. Tak ada agama pun juga yang tak ada agama satu pun yang membenarkan untuk kita berdusta. Tanpa agama pun secara fitrah dan naluri dusta itu adalah sikap yang buruk. Mana ada agama membenarkan kita berdusta?
Tak kira agama apa itu. Mana ada agama yang boleh kita kena rasuah? Bukankah negara yang paling kurang di dalam rasuahnya adalah negara-negara bukan Islam? Yang paling banyak rasuah negara Islam. Karena mereka memahami prinsip itu, rasuah adalah perkara yang merosakkan boleh merosakkan kestabilan negara. Idzan dalam hal ini negara yang memperbolehkan seorang itu untuk tidak amanah? Tidak ada. Idzan dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita melindungi prinsip. Ini Ka'ab bin Malik mengatakan kepada keluarganya, saya kalau tipu kepada Nabi, satu hari Nabi akan tahu juga, diberitahukan oleh Allah, dan saya tidak mahu sama perangai dengan munafik itu. Itu semua munafik, Nabi terima, tapi Nabi tahu siapa itu munafik. Tapi ini adalah anak murid Rasulullah yang diajar untuk menjaga prinsip. Maka enggan untuk berdusta walaupun tahu resikonya akan dihukum, dan memang pun dihukum oleh Nabi SAW. Dihukum tidak boleh seorang pun berbicara kepadanya, dihukum ahli keluarganya tak boleh menghampiri kepadanya, dihukum dengan adanya tawaran daripada negara luar yang menawarkan kepada Ka'ab bin Malik untuk dipelawa di negara tersebut saat dikucilkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Pelbagai macam cabaran yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik. Dan itu adalah perkara yang bagaimana dipulaukan di kampungnya sendiri, dipulaukan di tengah-tengah keluarganya sendiri. Tentu ada perasaan dhik, sempit, tak boleh bermasyarakat, tak boleh bercakap, salam kadang-kadang tak dijawab. Perkara yang begitu berat dihadapi oleh Ka'ab bin Malik sebagai hukuman atas perbuatannya tidak ikut peperangan bersama dengan Rasulullah, dan juga sikap jujur yang menjadi pegangan kepadanya, walaupun hukuman mendatangkan resiko kepadanya. Tapi apa yang berlaku karena Ka'ab bin Malik menjaga prinsip untuk jujur dan tidak menipu kepada Rasulullah. Setelah sekian lama, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Al-Quran yang memberitahukan bagaimana orang yang berpegang kepada prinsip walaupun mendatangkan mudarat kepada dirinya sendiri disanjung oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itu Ka'ab bin Malik dan dua orang yang lain Allah puji dalam Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu, dan terhadap tiga orang yang dia tidak ikut dalam peperangan, yakni peperangan Tabuk. Sampai ayatnya sampai hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehingga bumi ini sempit bagi mereka, yakni mereka ini sudah tak tahu nak buat apa. Intinya daripada apa yang saya sampaikan sebentar tadi adalah menjaga prinsip adalah lebih daripada menjaga kepentingan individu, baik karena jawatan atau kekeluargaan ataupun karena harta ataupun karena kemiskinan, yang tidak dibenarkan menjadi sebab untuk kita meninggalkan kepada prinsip. Oleh sebab itu dalam ayat ini, jadilah kamu orang-orang yang berjalan di atas sifat keadilan dan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kamu sendiri, kepada orang tua kamu, kepada kerabat kamu, in yakun ghaniyan aw faqiran, kalaupun orang itu kaya ataupun miskin, jangan mengubah prinsip kamu. Walaupun terhadap orang kaya, jangan risau kebaikannya tidak sampai kepada kamu. Walaupun terhadap orang miskin, jangan sebab karena kasih sayang kamu tidak tegakkan hukum terhadap orang miskin yang kalau melakukan pelanggaran, prinsip adil dalam hukum itu mesti ditegakkan, tak kira orang kaya, tak kira orang miskin. Jangan karena unsur kasihan hukum tidak ditegakkan. Jangan karena sebab tidak dapat mendapatkan kebaikan daripada orang kaya, maka kesaksian tidak ditegakkan, tapi jadilah bersikap adil dan juga menjadi saksi karena Allah. Fala tattabi'ul hawa. Jangan mengikut kepada hawa nafsu an ta'dilu. Yakni untuk bersikap adil. Yakni jangan menyebabkan hawa nafsu menyebabkan kamu terlepas daripada sikap adil. Wa in talu wa utu'ridu, kalau kamu berpaling daripada adil, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui ke atas apa perbuatan kamu.